Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Kembali berjumpa dengan channel saya pada hari ini, hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023. Saya kembali akan memberikan informasi terupdate untuk sobatku semuanya terkait pembangunan atau percepatan pembangunan yang berada di kawasan Jakarta International Stadium. Khususnya saat ini saya akan memberikan info update daripada trotoar ataupun jalur pedestrian. Titik di mana saat ini saya berada ini adalah merupakan X daripada tenda biru yang sekarang sudah direlokasi ke salah satu rusun yang berada di Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara. Dan sekarang tempatnya sudah ditutup ya sobat. Ini untuk saluran air, dan di sebelah sana merupakan trotoar ataupun jalur pedestrian. Dan terlihat ini ada beberapa yang sedang melakukan pekerjaan, dan infonya sudah siap-siap ini akan dilakukan pengecoran nanti sore. Ini pengecoran ke arah pintu masuk dari ataupun gerbang rumah susun Kampung Bayam. Nah, itu sobat merupakan trotoar. Sebelah kanan saya yang berwarna hijau merupakan jalur khusus untuk pesepeda ya sobat. Sobat, ini trotoarnya ataupun jalur pedestrian yang ada di samping Jakarta International Stadium. Sangat lebar, ini kurang lebih ada sekitar 8 meteran. Ini di samping pagar masih ada lahan kosong. Nantinya mungkin akan ditanam beberapa tanaman ataupun penghijauan, atau mungkin juga yang lainnya. Kita tunggu saja ya sobat, bagaimana nanti hasilnya. Ngopi pak, ngopi pak. Kopi hitamnya udah pak? Tinggal yang putih ya. Thank you.
Subuh.